membuat gol menjadi 3-4. Ya, David Gonzalez yang memang sebelumnya memberikan assist buat Timnas Indonesia All-Star takluk 4-5 dari Real Madrid U20 dalam laga U20 International Cup yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Indonesia yang sempat unggul 3 gol terlebih dahulu di menit awal harus menerima pahitnya comeback tim Real Madrid U20. Keunggulan timnas tak luput dari moncernya kiper Hernando Ari Sutariadi yang berkali-kali membuat save dari serangan Real Madrid. Namun, saat pertandingan berjalan di menit 70, Real Madrid semakin terbuka untuk menyerang. Sempat gagal beberapa kali menembus rapatnya gawang yang dikawal Hernando. Real Madrid akhirnya bisa kembali menipiskan skor di menit ke-79. Tendangan bebas terarah David Gonzalez membuat skor berubah 3-4. Namun sayang, perjuangan Hernando Ari harus berakhir pada menit ke-83. Hernando ditarik keluar karena cedera bahu saat ingin melakukan save, namun bahunya terkena tiang gawang. Dan sialnya, keluarnya Hernando justru berbuah petaka saat Andri Gudjonsson berhasil mencetak gol tak lama setelah keluarnya Hernando Ari dan membuat skor berbalik kemenangan Real Madrid 5-4 atas Timnas All-Star. Semoga kekalahan Timnas All-Star dapat menjadi pelajaran timnas lainnya. Dan semoga lekas sembuh Hernando Ari. Halo guys, terima kasih sudah menonton Bola Daily. Untuk mendapatkan informasi terupdate terunik setiap harinya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya. See you guys.